Kebakaran ruko konter HP di Telanaipura, Kota Jambi menghanguskan berbagai jenis aksesoris. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Kebakaran ruko konter HP yang terjadi di Jalan Kolonel Abun Jani nomor 25 Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi hanguskan berbagai jenis aksesoris handphone, mulai dari casing handphone hingga aksesoris lainnya. Berdasarkan keterangan Agus Rianto selaku saksi di tempat kejadian, kronologis kebakaran tersebut terjadi pada Selasa 7 Februari 2023 sekitar pukul 8 pagi. Agus mengatakan pada saat ia sampai di lokasi kejadian, asap hitam sudah memenuhi ruko tersebut. Ia juga menyampaikan kejadian kebakaran tersebut terjadi saat ruko sedang beroperasi. Agus juga menjelaskan untuk memadamkan kebakaran tersebut lebih dari 5 unit mobil damkar dikerahkan dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Agus juga menuturkan pada saat kejadian tersebut karyawan konter memilih mengamankan motor yang terparkir di depan ruko. Karena asap hitam yang sudah mengembul memenuhi ruko, pekerja konter tersebut tidak sempat menyelamatkan barang-barang toko. Itu pas aku datang ke sini tuh kira-kira sudah ada asapnya hitam. Oh, asapnya sudah mengembul ya, Pak? Iya, mengembul. Ya. Mengembul keluar. Iya. Asap hitam ya, Pak? Pas datang sini kira-kira setengah 9-an itu sudah mau pokoknya sudah Fazil, Jek TV, melaporkan.